kejar, asik. Teruskan posisi rebahan Anda karena sebentar lagi kita akan menyaksikan sama-sama kuis spektakuler apa lagi kalau bukan Dreambox Indonesia. Ya, hadirkan lagi kembali deh. Mahasiswa-mahasiswi cantik dan pintar. Yang tidak main-main kita datangkan dari tim pertama. Inilah dia, tim Taruma Negara. Panggilkan lawannya. Kalau Taruma Negara di sini, kira-kira lawan yang cocok siapa? Kita panggilkan tim Guna Dharma. Asik. Oke. Guna Dharma ada yel-yel, silakan Guna Dharma duluan. Ya, bentar. Oke. Universitas Guna Dharma. Guna Dharma. Guna Dharma. Guna Dharma. Guna Dharma. Oke. Guna Dharma, Guna Dharma. Lo guna-guna. Tadi yel-yel dari Guna Dharma, kita lihat. Yel-yel dari Taruma Negara. Siapa paling jago? Jigo, Jigo, Jigo. Untar Jakarta selalu di hati. Jigo. Jigo. Oh Jigo, gue Jigo. Jigo 25 dong ya. Oke, menurut yel-yel yang sangat panjang sekali itu, kita akan berikan best performance kepada tim. Siapa? Siapa? Taruma Negara. Hah? Tim Guna Dharma. Selamat datang untuk dua peserta ya. Di sini ada Imam yang akan memimpin Taruma Negara dan Agoye yang akan memimpin Guna Dharma. Kita ke Taruma Negara dulu. Imam, apa kabar, Mam? Alhamdulillah baik kok. Coba dikenalkan dulu, Mam, dari yang paling ujung siapa aja? Di sudut paling kiri ada Richard. Richard. Halo. Dan ada Devina. Devina. Dan di sudut kanan saya ada William. William. Dan ada Christoforu. Oke, ada Christo ya. Dan lu akan menjadi kapten ya, Mam ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Taruma Negara ya. Guna Dharma yang dipimpin oleh Agoye. Agoye, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bang. Sehat ya? Sehat. Lu sekarang bersama dengan teman-teman dari Guna Dharma. Ya. Monggo diperkenalkan siapa aja. Perkenalkan ada yang paling ujung kacamata, namanya Dwi Tama. Hai, Dwi. Halo. Ada yang cantik kacamataan juga namanya Cuterni. Hai Cut. Ada juga di sini hijabers. Bilki. Bilki. Yoi. Dan ada juga kacamataan juga Raihan. Oke, Raihan. Ini akan menjadi tim lo, diharapkan kekompakannya. Berikan tepuk tangan untuk Guna Dharma. Taruma Negara ya. Kira-kira dari dua universitas ini mana yang akan keluar sebagai pemenang? Kita mulai saja langsung babak pertama. Inilah dia. Choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Choose your box. Kita tes Taruma Negara ya. Silakan Anda pilih, ada kategori wisata 10 poin, kuliner 20 poin atau olahraga 30 poin. Olahraga. Olahraga. 30 poin. Apa istilah dalam softball atau baseball di mana bola dipukul dengan cara tertentu sehingga pemukul bisa mengelilingi lapangan? Home run. Dan kembali ke home plate hingga akhirnya mendapatkan poin.
Jadi dia bisa muter itu. Tanpa ada yang menghalangi. Apa istilahnya? Home run. Home run. Jawaban Anda benar, sir. Iya, 30 poin plus saweran. Kita ke tim Gunadarma, oke? Silakan pilih, ada pengetahuan umum 10 poin. Oke. Olahraga 20 poin atau kuliner 30 poin? Olahraga, Bang. Sama. Olahraga 20 poin. Yep. Oke, beda poin tapi ya, enggak apa-apa. Oke. Apa nama kejuaraan bulu tangkis internasional beregu putri yang diadakan setiap 2 tahun sekali? Bulu tangkis yang putri 2 tahun sekali. Apa? Thomas Cup. Thomas Cup jawabannya itu untuk yang putra. Salah. Salah. Kita lempar ke tim Tarumanegara. Uber Cup. Kok pialanya di Uber-Uber? Jawaban Anda benar, sir. Richard, Richard. Poinnya ya, dicuri ya. Lu gak usah pamer duit, lu gak ada poin. Ya, kita ke Tarumanegara ya. Doakan mereka salah, kau bisa curi poinnya. Oke? Silakan Tarumanegara pilih. Film 10 poin. Pengetahuan umum 20 poin atau wisata 30 poin. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum ya. Dari Blora ke Kampung Melayu. Cakep. Wow, di Pandora ada 750.000. Amin. Oke, ada 20 poin. Dan 750.000. Pertanyaannya, Turki baru saja mengalami gempa. Oke? Okay? Akibat pergeseran lempeng Anatolia. Gempa jenis ini disebut dengan istilah apa? Coba. Waktu 5 detik. Tektonik. Jawaban Anda benar, sir. Tulisannya aja. William. $20 plus $750,000 ya. Kita ke Gunadarma. Film 10 poin, olahraga 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Pengetahuan umum. Oke ya, 30 poin ya. Oke. Barada Eliezer. Oke. Disebut menjadi justice kolaborator dalam kasus hukum yang menimpanya. Oke? Apa istilah dalam bahasa Indonesia untuk justice kolaborator ini? Dalam bahasa Indonesia. Ayo, waktu habis. Keadilan untuk orang-orang yang jujur. Kurang tepat. Kurang. Justice kolaborator dalam bahasa Indonesia. Kita lempar ke Tarumanegara. William, apakah kau tahu? Kau tidak tahu. Apakah Kristo tahu justice kolaborator dalam bahasa Indonesia? Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Itu justice kolaborator. Salah. Justice kolaborator. Artinya dari justice kolaborator adalah saksi pelaku. Atau saksi pelaku yang bekerja sama. Oke, kalau begitu kita sampai ke pertanyaan terakhir. Kita pertanyaan double point. Pertanyaan double point ini nilainya 20 dan ini adalah pertanyaan rebutan. Oke, siap ya. Pertanyaannya adalah pertanyaan seputar logika. Ya, logika 20 poin. Pertanyaannya. Aku sering dibeli untuk makanan. Tapi tidak pernah dimakan. Apakah aku? Aku sering dibeli untuk makanan. Tapi tidak pernah dimakan.
Plastik. Gunadarma. Plastik atau bungkus? Atau piring. Ya mana pilih? Aku sering dibeli, untuk dimakan. Wadah. Untuk makanan, sorry. Tapi tidak pernah dimakan. Hah? Wadah. Oh, apa? Wadah itu apa? Plastik. Plastik? Piring. 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 What? Apa? Piring. 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 Masuk logika. Benar. Yeah. Dan kita hitung poin di babak ini. Siapa yang memenangkannya? Kita lihat ya. Menurut informasi yang saya dapat dari FBI, tim Gunadarma mendapatkan total poin 20 poin. Taruman Negara, total poin kalian di babak ini adalah 7 poin. Gua ambil deh ya. 2 juta rupiah untuk Taruman Negara mengalahkan Gunadarma di babak pertama. Pesertanya tolong ditatar ini sama pendukungnya ya. Oke, kita akan segera kembali melihat babak kedua setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.